Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah Yulistra Ivo Sugianto Sabran secara resmi melantik Afina Triani Almira Fairit Naparin sebagai Ketua TPPKK Kota Palangkaraya sisa periode 2018 hingga 2023. Afina juga dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Kota Palangkaraya. Pelantikan dihadiri langsung Sekda Kalimantan Tengah Nur Yakin dan Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin. Pada pelantikan ini, Ketua TPPKK Kota Palangkaraya Yulistra Ivo Sugianto Sabran mengharapkan pengurus PKK ataupun PAUD Kota Palangkaraya dapat terus meningkatkan sinerginya untuk kemajuan PKK ataupun PAUD Kota Palangkaraya sendiri. Tentunya untuk tim penggerak PKK Kota, khususnya dengan adanya tim penggerak PKK Kota ini, diharapkan ya PKK Kota dan PAUD yang ada di Kota Palangkaraya ini makin maju, dan juga ke depan makin bersinergi juga program-programnya dengan yang ada di tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Gilang Rahmawati, Kalteng TV.